Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan kuliner yang ada di Mojosari, Mojokerto, yaitu mie gajah mata. Sebelum saya mereview tampilan dan rasanya, saya akan mulai review perjalanannya dulu. Ini saya arah dari krian sudah berada di pertigaan kelenteng Mojosari. Dari sini kita lanjut ke arah Pacet. Dan tidak terasa di daerah Mojokerto sudah banyak kuliner-kuliner yang saya review buat teman-teman. Teman-teman bisa menontonnya di channel ini di playlist kuliner Mojokerto dan selain kuliner saya juga mereviewkan kafe wisata dan juga penginapan teman-teman bisa menontonnya di channel ini di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto agar taman referensi liburan teman-teman semakin banyak saya juga mereviewkan di luar Mojokerto seperti Sidoarjo Surabaya Gresik Jombang Batu Malang Pasuruan dan juga Yogyakarta Nah kita sudah berada di pertigaan kalau kita belok ke kiri tadi ke arah Ngoro tetapi kita masih lanjut lurus ke arah Pacet. Dan di depan di sebelah kiri ada sebuah pertigaan kita lanjut belok ke kiri. Jadi kita masuk ke Jalan Masjid atau Embong Tengah. Dari sini kita lanjut lurus dan nanti lokasi dari Mie Gajamada berada di sebelah kiri jalan. Adakah teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke Mie Gajamada bisa membantu saya komentar di video ini, membantu menilai mengenai Mie Gajamada ini mulai dari harga dan rasa. Teman-teman bisa menceritakannya di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ada request kuliner lain di daerah Mojosari, bisa mencantumkannya juga di komentar video ini ya. Insya Allah, nanti saat saya longgar akan saya reviewkan buat teman-teman juga. Mojosari Embong Tengah dan Jalan Pahlawan ini merupakan pusat orang jualan ya. Jadi memang di deretan-deretan Jalan Masjid Embong Tengah ataupun Jalan Pahlawan banyak orang berjualan mulai dari minuman snack sampai ke makanan berat dan tidak heran banyak juga yang kuliner berada di Jalan Masjid ataupun Embong Tengah rasanya luar biasa enak. Ada cilor di sebelah kiri jalan lalu kita sudah sampai di Mi Gajah Kita tinggal memarkir kendaraan kita di depan area lokasinya. Untuk menu di sini ada pangsit mie ayam, pangsit mie pentol, dan juga mie gobios. Dan disinilah tempat duduk yang disediakan, yaitu di depan rombong pas. Ini adalah daftar menunya. Dan pesanan saya sudah diantarkan, memang pelayanan yang ada di sini sangat cepat. Banyak sekali tadi yang bungkus, dan untuk makan di tempat juga ada beberapa. Jadi tampilannya seperti ini, kuah dipisah, dan ada acarnya juga. Oke, langsung saja kita tambahkan sambal biar semakin mantap. Soal kuah tadi sudah terasa kaldunya, ya, jadi sedap sekali. Dan untuk dicampur ditambah sambal seperti ini malah semakin nikmat, teman-teman. Nah, bagaimana, teman-teman, yang sudah pernah berkunjung ke Mika Jamata? Sekali lagi bisa membantu saya komentar di video ini soal rasanya juga, ya. Dan di dalamnya ada pangsitnya seperti ini, jadi pangsit basah, rasanya juga mantap. Oke, demikian apa yang dapat saya review kuliner yang ada di Mojosari yaitu Mi Gacamata. Semoga bermanfaat apabila bermanfaat jangan lupa like, share dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.